kemarin nggak ada, cuman kemarin pagi-pagi kan habis sholat subuh kami baca Yasin di rumah. Rencana mau lanjut ke makam, tapi karena sidang mama lagi kemarin pun pilek, ada juga sidang, nggak jadi ke makam, sehingga kami hanya membaca Yasin aja, itu aja yang kami pilih habis sholat subuh. Rencana ke makam lagi kapan pagi? Rencana ke makam sebenarnya tadi pagi merencana juga, tapi belum juga. Ini udah beberapa hari. Mungkin ntar saya bocor lagi pada datang lagi. Dalam beberapa hari ini kami kan mungkin ya biasanya pagi-pagi Jumat kan masih. Bukan pagi-pagi. Biasanya ke situ. Tapi alam lah besok kami nggak janji ya. Soalnya karena hujan atau kadang-kadang lagi pileknya. Bu Haji, tadi masih menangis nggak sih? Ini juga apa enifnya Kak Eca sama Mas Bibi gitu. Sempat menangis juga nggak tadi pagi dengan apa namanya enif ini? Apa? Sempat nangis juga nggak sih mengenang anniversary-nya anak sama menantu? Kalau dia berat, sangat berat. Kejadian ini sangat memukulkan. Enggak, kalau pamannya diingat kenang-kenangannya atau tidak sedih, itu boleh dicoba nanti. Kalau tahun boleh coba, kalau udah dewasa pasti tidak tahan ya. Apabila kita tinggal pamannya sendiri atau berdua dengan istri kita, anak kita udah sebesar itu dalam keadaan sehat, dua-duanya langsung pergi yang sangat kita sayang, itu sangat sulit menahan ya. Boleh dicoba. Jangan sampai. Mudah-mudahan para orang jangan coba gitu. Salah omong saya. Jangan coba. Benar-benar saya karena iya, saya karena saya kuat karena jadi. Jarang saya ini laki-laki menangis, tapi saya sering banget sekarang. Menguatkannya seperti apa Bu Haji, Pak Haji satu sama lain? Haji nih yang lebih yang lebih. Ya, paling saya cari aja buat lucu-lucuan itu aja. Terus mana lagi kan? Kalau udah berpikiran saya situ ya saya cari kerja apa kayak atau ya, tapi kalau berdua susah sih, dengan apapun dihibur susah, sulit, harus keluar tangis tuh sedikit baru dia plong. Enggak bisa. Jadi yang biasa diingat tuh apa ketika kita sering pertama kali, kalau kita sih kue itu kan, kita ada kue spesial ya kayak gitu aja. Soalnya kita itu kalau kita itu kan kendalanya sederhana sih ya, jadi kita nggak wah-wah gitu. Kita beli kue, terus potong sama bareng-bareng, atau kita beli nanti pizza, makan rame-rame, udah lucu-lucu, terus kita foto, udah lucu-lucu kayak gitu aja. Udah senang banget kita itu, semuanya kita happy, udah biasa dan kecil anaknya. Itu sama di Cepas. Iya.